Sallu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum selendeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam komplit temen ya. Primen. Ayam komplit temen. Orang Islam kuwenku modal sing pertama kali adalah absu salam. Ngomong-ngomong. Menyebarkan salam keselamatan. Seperti selamat. Selamat dulu. Oh. Oleh-oleh Kanjeng Nabi Mekamet. Waktu melakukan Isra Mi'raj. Pertama kali mendapat salam dari Allah adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat wahai Nabi, engkau aku beri barokah dan rahmat. Si ngendika Gusti Allah, ngendikane koneng sidratul muntaha. Sing di ngendikane Kanjeng Nabi. Ketika inu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi swarga oleh Allah. Diberi surga seutuhnya. Jadi kapling surga itu sertifikatnya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Terus akan tetapi Kanjeng Nabi itu bukan orang seperti saya, bukan orang seperti kamu-kamu semua. Kalau mendapatkan kebahagiaan di bek dewek wong liyane muline aja. Sifat-sifat apa itu? Yang namanya keberkahan, juga harta, itu bukan hanya milik orang kaya. Pekir miskin juga memiliki hak itu. Pekir miskin. Walaupun hartanya sendiri, walaupun dunyane dewek tapi ngerti pangan dewek haram. Saeng go wong sejen. Kanjeng Sunan Kalijaga menyebutkan sajen. Oh iya ya. Iya. Kenang apa mbiyen sajen segaliwet, gedang, juada pasar. Karena orang dulu itu lain dengan orang sekarang. Beda ya. Kalau orang dulu itu memberikan itu tidak diomong-omongkan. Ibaratnya tangan tengen memberikan, tangan kiri gak boleh tahu. Orang kaya zaman saiki nyumbang 200.000 ping ora disebut nang yang speaker ora gelem. Penuh dengan pamrih. Sama saja sekarang fenomenanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Si ngomong kiai. Oh iya. Mulane kiai ini ngger nambani duit pisaro mesti miring tangane iki ngono miring. Tangane miring oh ya miring kok oh, iki. Endah ora kena hukum ning dhuwur ning ngisor sih. Oh iya ya teng. Iya begino. Heeh. Kanjeng Nabi itu simen Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ketika naik ke langit tingkat 17, 17. Ditambahi 10. Itu melihat umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh dikutuk sama Allah Subhanahu taala dengan Allah dengan bahaya banjirun. Umat Nabi Lut ini yang sekarang sedang merajalela ini, umatnya Nabi Lut menimbal di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Aku tidak bisa membayangkan. Naudzubillahi mendelik mendalik. Ya Allah kerusakan dunia sudah demikian. Terus melihat umatnya Nabi Amos
Musa. Musa. Musa diwalik Amuso. Semuanya disiksa oleh Allah karena perbuatannya sendiri, karena Kanjeng Nabi mengatakan nahna Sayyidun, cucu Adam. Nahna Sayyidun Banu Adam. Mulanya ngeruang rumangsa dadi Banu Adam, nyebut Kanjeng Nabi mesti anak Sayyidina nih. Gue anggar kerasa dadi anak putune Nabi Adam. Iya, Nabi Adam melahirkan manusia. Pernahkah Nabi Adam melahirkan kunyuk? Ora tahu. Nah, anggar umate Nabi Adam menyebut Nabi mesti pakai Sayyidina. Terus anggar sing ora nyebut Sayyidina berarti tutu umate Kanjeng Nabi. Kon ban omong meni kunyuk be ra ya. Ya ora kepenak kok, ya. Wong karo Bapak Abbas bin Muni yang terhormat, Bapak Abbas yang sudah nanggap saya, sudah memberi rezeki pada Pak Entus. Jadi bupati enggak bisa korupsi karena sudah ada yang memberi rezeki yaitu Pak Abbas yang mulia. Kepada Bapak Abbas saja yang memberikan kesempatan untuk rombongan-rombongan nyongang rora ndak langkang. Ya Allah, bupati bayarannya 6.300.000. Iya ya. Paling regane kenong siji kowe. Angger nyongoran dalang ki moko kadal-kadal mburi ki pan. Pan padha mbadok apa ya Kang ya. Iya. Iya ya. Pakir-pakir miskin kaya kae pan mbadok apa le. Iya ya. Mulane ya Allah mendengarane ora ketang wayang-wayang santri. Hebat. Iya, apalagi kepada Kanjeng Nabi. Dan itulah. Hey. Seneng angin. Nanti piang-piangan. Enggak cepat tangan tuh. Bener. Itu kehebatannya Kanjeng Nabi. Ketika ditawari surga, Kanjeng Nabi tidak menolak, tetapi Kanjeng Nabi paring wangsulan, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kulo purun manjing tumeng swarga tapi bareng-bareng kalian mahasiswa PMII. Sarang-sarang kalian Pak Abbas yang sudah mengeluarkan uang untuk dana rasa, nanggap dalang aja nggak bain-bain. Bupati Indramayu sendiri nggak kuat manggil Bupati Tegal, tapi Pak Abbas kuat. Sekilas Kanjeng Nabi. Sekilas Kanjeng Nabi. Dan surat Al-Isra itu menunjukkan bahwa manusia bukan apa-apa. Ditinjau dari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Dengarkanlah. Kalau mau mendengarkan pakai ini, jangan pakai ini.
Subhanalladzi. Kenapa memakai subhanalladzi? Di situ kata-kata alladzi adalah merupakan isim mausul. Wah, hebat maf'ul. Dhuwur ya. Eh? Dhuwur. Dhuwur ilmune. Ora kelapa pe dhuwur iki yo. Apa kuwi isim mausul? Itu kata ganti embunya. Subhanalladzi yaitu maha suci zat yang menjalankan asrobi abdihi. Neng kono ya ora disebutaken Muhammad, ndak. Yang disebutkan adalah afalnya, maf'ulnya. Oh iya ya. Kalau Allah itu maha suci, berarti manusia itu jelas maha kotor. Ndak ada manusia suci, ndak ada. Perlu bukti, ada buktinya. Contohnya bolongan sanga menungsa endi sing ora mambu. Mambu kabeh. Iya ya. Perlu bukti, ada buktinya. Mata peleken mambu. Cungur sing garing arane o. Sing teles arane om. Upil kue rasane a mulai nang kerjakan asam laka uyait jukut upil bae ono ana sasen arane jangan asam rasa upil. Iya ya. Cangkem abob turung cairan yang keluar dari telinga bahasa Arabe alqofokun. Kenapa? Alkofokun belum kelek silit dan lain-lainnya. Oh iya ya. Oke kang, buktinya ya siji bewis mulanya karena orang indra mayu teling ngaku suci pantak tes. Kalau orang indra mayu ngaku suci jajal nyotak takon angger cewok kira-kira wis yakin bersih apa urung. Sinden? Ya, ya. Kau nang ngerengising cewoknya bersih apa orang? Ya, biar bersih lah. Eh? Bersih. Tanda nih bersih neng dik. Ya, wis keset. Wis keset, darahnya wis perut lah. Perut. Perut, keset. Ya. Sabun. Disabuni. Oke? Oke. Karena kamu itu tidak tahu. Meskipun disabuni, meskipun keset. Iya. Orang yang namanya menunjukkan bersih itu adalah ainul yakin. Tahu dengan mata kepala sendiri. Ini ketepuk bersih, ini baju bersih, ini panggonan bersih. Tahu sendiri mata kepala. Tapi yang ngerwong cewok moni bersih, kon wis tahu rusilite dewek apa? Dikacani kaya ngora pantes. Lo kan nang nyokas kisik pengen silite bersih nyoba ngomong sampean kang silite nyong bersih apa ora. Tidak bisa. Iya benar. Satu. Yang kedua, sifat-sifat dari tai itu ada dua. Tai sing tertib karo tai sing ora tertib. Hari sing tertib. Tai sing tertib ki sing metune mulus. Mulus. Okay. Ngerti wadah kuwi ning blumbang? Blum. Itu tai sing tertib. Iya, hari sing ora. Sing ora tertib we. Ada kalanya tai sing mencelok ning gitok ya anak ning. Lah ngger sing diusuk-usuk mung silih cetok ning kene ora ya tetep ketonggonan najis. Iya ya. Paham? Iya paham. Itulah sebabnya kenapa? Kenapa? Manusia tidak ada yang suci. Selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Masyaallah. Jadi wali-wali pertama absu salam. Kemudian yang kedua wasilatul arham yaitu menyambung tali persaudaraan, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan semua nabi. Oh iya ya. Yang ketiganya baru sholat. Oh iya iya iya.
gunanya sholat? Satu saja. Apa? Mengurangi kesombongan. Bisa. Karena bisa aneh orang sombong. Yang sujud sih. Gimana sujud sih? Bagian badan yang paling kita manja adalah wajah. I love my face. Dikincuni, dilipen sekripe. Lipstik. Alis. Anggo bulu mata palsu. Kayak bojone nyu. Pimen. Pelantikan nganggo bulu mata palsu jebulane kualik. Merem maksudnya. Akhirnya nendang-nendang lawang. Bagian tubuh yang paling kita hina adalah bokong. Tetapi kalau sujud pasti kepala lebih rendah, bokong diangkat begitu. Ini menandakan manusia tidak boleh sombong. Karena takabur itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ayam tumben iki ya. Tumben pas saya nemen. Iya kayak jelek. Nyong barangkas balik sing timur tengah. Kowe nyawang Indonesia kaya yang jelek. Sing timur tengah. Timur tengah. Kapan dibutuhkan oleh Kementerian Timur Tengah? Kapan? Sekitar tahun yang lalu. Kira bulan enggak? 4 bulan saya di sana. Waduh. Mendapat panggilan. Panggilan apa? Sudah resmi, panggilan kerja. Piknik apa? Oh, enggak piknik, sorry ya. Saya mendapatkan panggilan kerja tanpa daftar, jadi KWA, enggak. TKW, KWA. Sama TKI dan sebagainya, enggak mau saya. Resmi panggilan lewat RT. Muhammad Selenteng langsung dipanggil di Timur Tengah. Panggilan. Langsung mana ya? Langsung ke sana. Wajib, Masya Allah, Timur Tengah sejen menegara Indonesia. Aduh, aduh. Jaminan kerja. Sekarang ini mau nyambut gawe yang mana? Iya. Gaji itu duduk gaji bulanan. Sih? Sebulan nambah nampak, sebulan nambah nampak. Duit dalam yang lemari pun cukup dewek. Lah, lho. Itu Timur Tengah. Timur Tengah. Gajinya kira apa gajinya? Gajinya kepiye? Sekitar 4.000 real. Itu dalam satu bulan. Itu saja di, apa, jam dinasnya 3 hari. Kalau mau ngambil Selasa, Rabu, Kamis boleh. Mau ambil Minggu, Senin, Selasa boleh. Bebas di sana. Timur Tengah 3 hari. Lah kerjanya apa? Fasilitas baju. Gua ngerekon baju kelambi kan paling-paling kon ya. Iya. Sebulan be ganti yo. Timur Tengah 2 jam ganti baju. 2 jam toh. 2 jam. Baju kotor guang, baju kotor guang. Hebat ya. Timur Tengah. Timur Tengah. Iya, lah kerjanya apa kan? Kerjanya apa? Honor cukup dewek. Menan. Timur Tengah itu. Kerjane apa nang kana? Kepriman? Kerjane apa? Fasilitas mobil disediakan di sana. Tinggal milih mobil yang roda 2 ada. Anak. Mobil roda 4 ada. Mobil roda 8 ada. Roda 8. Roda 8. Apa sih? Odong-odong sih. Roda bulu anak, kowe Timur Tengah. Iya, tapi kerjane apa neng kana? Dalan, ora pating jeglong aja neng Indramayu neng kene langkat Timur Tengah. Pegawai DPU-ne nongkronge ana lubang tutup, ana lubang tutup, enggak kayak di sini. Banyak jalan yang berlubang-lubang dan lubang yang berjalan-jalan. Gitu. Kerjanya apa kerjanya? Kerjanya apa? Umroh hampir setiap hari. Timur Tengah soalnya. Musim muga gaji juga badai di sana. Timur Tengah. Lah iya tapi kerjanya apa? Listrik. Di sana gue orang mau diurup na ceklek nganggo saklar ora. Begitu kerentek murup. Kerentek mati cirep. Kompor ya kayak gue dek murup. Ayah gue beras dek langsung mateng. Umai sih. Lawu mau ngari milih. Milih. Gue Timur Tengah. Iya tapi nyambet gawe ini kayak apa nang kana? Umah neng kana memilih. Pan sing cilik anak sing gede anak. Kolam renang aja 3. Kolam renang 3. Tiga gua apa? Siji sing kolam renang banyu panas. Iya, banyu panas. Sing ping pindone kolam renang banyu adem. Ping telune. Ping telune kolam renang sing lakah banyune. Sing apa? Ku latihan renang kok kaya ngono. Latihan. Karena banyune kelelep bro. Iya. Tapi nyambet gawene ki apa nang kana teng? Rimen. Nyambet gawene apa? Yang mikir durung ngomong nyambut gawe. Iya durung.
Turun tak jelas nak? Ya turun. Rongok nak? Iya. Nyambut gawe ning nyong ngumbahi cawete arep. Kelase babu cecet tengkak cung. Jongos. Eh, jongos. Ya tapi kan timur tengah. Iya timur tengah tapi wong timur tengah. Pakaiane ganti. Saya pulang. Aku balik maring Tegal. Pimen. Masyaallah. Pimen sih. Karena aku kan numpak pit kae opet sing anak Blogore. Iya. Pit lanang. Nabi. Ya itu. Dalan kuning Tegal pada ning Indramayu. Njogluk nyung tiba melengkang mendang. Kenang glokor, kenang glokor. Terus nyong maring dokter, pak dokter ginjal saya sakit, pak dokter. Terus ginjalnya diperiksa. Iya. Duh, ginjalnya nggak apa-apa kok Kang Sedeng. Iya tapi ginjal saya sakit. Sejarahnya gimana? Wong ginjal kok yang dipegang sini yang saya. Keplangkro itu bukan ginjal Mas Rendeng, siapa gijil. Saya kira ginjal itu bahasa Indonesianya gijil. Belane ora ya. Subhanallah asro bi abdihi asr lailam. Laila itu berarti sedikit malam. Malah. Jadi pemahaman tentang ayat ini memang ini pemahaman makrifat, pemahaman orang yang yakin dulu baru dibuktikan, bukan seperti ilmu hipotesa dulu baru ada metode ilmiah dan baru dibuktikan. Contoh, yang pinter nemen ya, PMI itu lawan. PMI ya Pak. Pengemis mulia Indramayu Indonesia. Pengemis mulia. Pengemis apa? Pengemis mulia. Lu pengemis mulia lu di Jakarta itu pengemis gajiannya sebulan bisa 20 juta. Tidak. Hmm? Kepengen ngerti? Iman. Nah. Satu kali setopan lampu merah berapa menit? 5 lah. Satu menit. Satu menit. Goblok ustawa ngemis bae pura-pura. Kaprok pisan. Ya pula ben ora ngapa. Halo ustawa ngemis pegawai lawas bae pura-pura embu ya. Satu lampu merah itu satu menit. Iya. Wonyong raja ning pengemis. Iya. Nang gawe partai-partai pengemis. Terus anger sisa abangan kowe kira-kira wong ngemis kowe berarti ngemis 5 mobil. Sewunan berarti 5.000. Sa menit 5.000. Anger ijo sih. Lah ora ngemis kok ijo ngemis ntabrak sisan kok. Goblok ki perlu goblok. Goblok goblok goblok. Kayak ki ngapa masih sok goblok 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 goblok. Mahasiswa badi. Mahasiswa orang lulus-lulus kayak. Mahasiswa badi. Oh, man lulus maning dosennya seneng, man lulus maning dosennya seneng. Kupluk sih gigi, uteknya bonyok. Pakai mangan tai. Bibite yang tai. Gue mau ngemis sing sa menit oleh 5.000. 5.000. Sing sa jam berang menit. 60 menit dibagi 2 oh. Iya. Lampu hijau ini sih. Iya, 30. 30 kali 5.000. 1.50.000 dalam 1 menit. 1 menit. Dalam 1 jam. Sehari berapa jam? 24. 24 jam merging errore 4 jam. Karena merging error anak Apa kok merging? Larai insyaallah. Goblok orang mundak-mundak kondo. Iya mulai sih gampangan bae apa ku merjun kegagalane. Oh. 20. 20. 24 jam sedina ya. Iya. 20 jam. 20 ping 1 seket pira? 3 juta. 3 juta. Iya. Benar. Iya bener. 1 seket ping 20. 3 juta sing sa dina anger sawulan. Ya iya sama ya. Langkah 20 juta. Ya no. Mana wong ngemis kok. Ih. Apa le tengane? Bareng yo. Aku ini bukan pengemis cinta. Iya. Dan
Jadi yang namanya Isra Mi'raj itu karena kehendak Allah menjalankan abdihi, orang yang sudah sah mendapatkan gelar abdi. Oh gitu ya. Ayo lagu solawat lampion. Lagu solawat lampion. Lagi nyong pentas wayang santri koneng kelentengang. Kelenteng. Tahu ya. Pernah. Kon malah ora mangkat to. Kemane sumbangan sih? Oh iya ya. Makanya Kanjeng Nabi itu ya le wajib to. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, bahasa Arab men ya. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Ya gue. Carilah ilmu. Nyatanya Islam masuk ke tanah Jawa pertama kali bukan dibawa oleh pedagang gejarat dan orang-orang Arabia, tapi yang pertama kali pada abad ke-14 dibawa oleh Panglima Cheng Hao atau Sampokong. Oh iya ya. Salawat lampion. Ayo, shalu ala Sayyidina Muhammad.
mahamna. Allahumma shalli alaihi hayya. Enak kok ya? Enak. Ahli sunah wal jamaah. Akeh wong padha ngomong ahli sunah wal jamaah kuwi dong apa sih, Kang? Terangno, Bro. Ngetenang. Dahulu kala semenjak Kanjeng Nabi seda mawut wong Islam rebutan. Ya ora kaya ngene kan ora kaya ning kene ya. NU ya kaya ku yang rupanana wae. Musyawarah ya mesti rebutan pengundisian. Wong dadi ketua NU benyuap, omonge pur nemen. Mangkane arosi wal murtasi kilahuma fitnah. Sapa wong sing nyogok karo sing disogok loro-lorone mlebu neraka. Organisasi NU kok main suap. Goblok. Bukan NU itu. Nono Turip berarti. Coba jajal di ceritakna sejarahe ndak wong-wong NU pada NU banget. Nah iya, NU didol. Marana pilihan bupati wong NU nyebar, ana sing melu mana, ana sing melu mana, ana sing melu mana. Di mana NU bisa kuat? Wong kiaine kaya mobil angkot. Wis kena nggawa angkutan NU di stop mandek. Gara-gara duit secuil fulus. Mana al-fulus al-fulus yuhinu fulus kal faro farohul harus lahis al-fulus ana wa nahna wa ente mangfus. Ketika perebutan kuning Arab ini nanti yang saya katakan bahwa Islam memang mudune ning Arab, tetapi kalau segala sesuatu yang berbentuk Arabism disebut Islam, saya yang tidak setuju. Oh iya ya. Jawa tingkah lakune Islam pedomane. Oh kayak gue ya. Ngale kayak apa Haji Abbas mau ngene iki nyong putih-putih kayak gie. Gue kayak pakaiane Rasul anger malam Jumat. Lah sing aku pakaiane putih-putih kayak Pak Haji Abbas ora Rasulullah tok. Si Abu Jahal pe pakaiane kayak kae. Wong we tradisi. Oh iya ya aja dianggap wong pakaiane putih-putih be. Sunah waduke. Are jipinan sih, Tang? Eh? Are jipinan enggak sih? Jipinan trimen. Tarian jipin. Iya. Mun ini tarian apa sebenarnya? Islami. Islami. Iya. Goblok orang ngerti sejarah ae sih. Jipin sih. Tari jipin wong Arab kae. Iya. Asline ana musafir lunga sendale ilang. Ilang ya. Lah karena padang pasir kan panas. Jadi iya kayak gue dianggap tarian Islami goblok. Sejarahnya kayak gitu. Pantai yang namanya Arab itu memang panas sekali hawanya. Panas teman ya. Kalau di Indramayu itu palingnya panas hawanya ya 38-39 derajat Celcius ya termometernya. Tapi kalau di Saudi Arabia sampai 42 derajat Celcius. Panas. Menang. Kertas tiba kuning. Lemah be urup. Ide ya Allah. Dadi nyong anger ning kana ning timur tengah. Iya. Kowe nyulit rokok, ora tau enggak bak korek. Si pimen. Carane pimen? Carane. Iya. Rokok tak dudut sing wadahe. Iya. Terus langsung tak usuk-usuk nang ning padang pasir. Urup. Ya tuh, gelo kok ning urup. Apa? Urup. Panggosimu. Tukil, Bro. Wes sekilas ora katang 5 menit enda NU Indramayu mengko anger nyalonaken bupati ora gampang dipecah belah. Nyatane NU Kabupaten Tegal berhasil mencetak dan memenangkan bupati dan wakilnya. Sa Indonesia PKB sing menang mung ning Kabupaten Tegal tok, liyane kalah kabeh. Iyo, sinau mana gak bakal gulat teh. Gulane rong kintal. Oh. Tehe rong truk. Bangkrut to, Bro. Sepeninggal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak aliran sing arane aliran Jabariyah. Jabariyah. Heeh, rajane arane Muawiyah.
itu mengatakan bahwa semua kodrat takdir datang dari Allah. Menungsa ora melu-melu, kowe nggo alesane dinasti Muawiyah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Oh, jabariyah. Alirane arane jabariyah. Mulane ngaran apa-apa muni, kita sing Allah, kita sing Allah. Kowe berarti alirane jabariyah. Oh, melune jabariyah. Heeh. Mm-hmm. Sing keduane kowe aliran qadariyah. Qadariyah. Putrane Sayyidina Ali dari ibu Kaulah bin Jafar dari suku Bani Hanifah, Muammar bin Hanafiyah, itu membuat aliran qadariyah. Laqoto wala qadar as'alul ibad minal ibad. Tidak ada qoto dan qadar, perbuatan manusia dari manusia sendiri, Tuhan tidak ikut campur. Weh, jadi nyong mene ya karena nyong. Tuhan orang melu campur. Orang melu-melu lah. Gue bertentangan karo jabariyah. Sangat anger ketemu wong mesti gelut, pacuk-pacukan, tekok-tekokan mesti. Gara-gara aliran ya. Sing telune aliran Qadariyatul Ula. Gue tokoe arane Muhammad bin Hanafiyah, punya murid dua, Syekh Ma'bad Al-Juhani dan Syekh Koilan Abi Mas'ud. Semboyane laqoto wala qadar asalul ibadil minal ibad wal amru hunuf, artine nyambu tidak ada qoto tidak ada qadar, perbuatan manusia itu tergantung manusia, tetapi Allah mengetahui setelah perbuatan selesai. Contohnya pada nyonya nyenengi wong wadon ya, kira-kira ngono ki pegawene manungsa, mengko barang wis meteng nembe Gusti Allah ngerti kowe zinah, kowe kaya kowe. Kowe ya gelut maning. Yang keempat adalah aliran Mu'tazila oleh Syekh Wasil bin Atok. Laqoto wala qadar asalul ibadi minal ibad walakinallahu walayam. Tidak ada kotor, tidak ada kotor, perbuatan manusia Allah tahu tetapi tidak intervensi. Yang kelima aliran Syiah. Iya, gue sering ya tersebut muni Syiah, Syiah. Ngerti-ngerti oh ora. Terongok kena to lho. Iya. Syiah karo Sunni tuding-tudingan gelut. Wong nyembah pada nyublek maring Gusti Allah gelut-gelutan. Setan menang. Hidup setan. Aliran Syiah atba'u aliyin alladhi nayatakidu nabi imamatihi nahson wa takkina, meyakini ada wasiat nabi run tumurun. Nabi wafat maring Sayyidina Ali, Sayyidina Ali maring Sayyidina Hasan, Hasan maring Husain, Husain maring Ali Jainal Abidin, Ali Jainal Abidin maring Muhammad Bagir, Muhammad Bagir maring Ja'far Siddiq, Ja'far Siddiq ke Imam Mahdi yang hilang di gua Rofa kota Samiro, sampai sekarang katanya diyakini masih hidup. Tugasnya memberi ilham ke Ayatullah Raja Jawa. Gua ngereneng Raja Jawa diyakini sebagai Kanjeng Ratu Lor. Kidul Lor. Tuh ana aliran maning maning arane Khawarij. Khawarij karena sahabat yang saling bunuh adalah Islam, maka semua masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sayyidina Ali yang masuk neraka, Tolha masuk neraka, Jubair masuk neraka, Muawiyah masuk neraka, Aisyah masuk neraka. Semua yang terlibat dalam perang Jamal dan perang Siffin manjing neraka kabeh. Ya ki sing paling nomor 7 sing paling seneng. Pimen nggih. Aliran Murji'ah. Murji'ah. Heeh. Pimen sih? Catet. Ya. Layat duru maksiatu. Layat duru maksiat. Heeh. Ma'al iman. Ma'al iman. Walayan fa'ul. Walayan fa'ul. Amalu. Amalu. Ma'al kufri. Ma'al kufri. Asal beriman. Asal beriman. Dosa besar. Dosa besar. Melakukan dosa besar tidak apa-apa. Tapi amal soleh tapi tidak beriman salah. Kalau aliran itu ada di Indonesia, saya yang paling pertama ikut. Yang penting beriman eh. Yang penting beriman ngono-ngono ora apa-apa sih. Yang penting beriman ya. Menang. Perlu bojone dalam pato tak cekel cek iya. Alirannya apa kon Murji'ah. Melu. Melu kapruk ra ini sisan. Peti kayak dikile kimil lalu aliran gue.
belajar murjiah. Murjiah temani bumi. Makanya setelah Syekh Jafar Shodiq untuk menyelamatkan Islam dari perpecahan, ta'alima bakti, bukan bangsa Arab yang menyelamatkan. Sekali lagi, yang menyelamatkan Islam bukan bangsa Arab. Tegas ya. Mungkin Wong Indramayu yang mengikuti aliran ini. Siapa? Imam Hasan Basri bin Ya'sar itu seorang tahanan narapidana kayak kon. Perang Madinah, lahir tahun 21 Hijriah. 10 ahli hadis bukan orang Arab. Siapa maning? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Darimi, Ibnu Husaimah, Baihaqi, ahli tafsir hadis Abu Ja'far Al-Tabaristan, ahli ilmu nahwu shorof Babu Aswad Abu Ali, ahli sastra Arab Amir bin Ubaid, ahli mutolaah hadis Syihabun Aromahuti Musi, Soheh, Do'ib, Mutawatir, itu yang ngarang. 99 pujangga dari MA dan dari Ma'ali dinamakan Ma'ali dari budak. Ya, atas perintah Raja Umar bin Abdul Aziz, maka deklarator ahli sunnah yang terang-terangan adalah Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 2034 Masehi. Ya, itu membuat buku namanya Maqalatul Islamiyyin. Duwe murid arane Abdullah Al-Bahili, duwe murid arane Abu Bakar Al-Bahilani, duwe murid maning arane Imam Haromain, duwe murid Abu Hamid Al-Ghazali, duwe murid Abdul Karim Al-Fistani, duwe murid Al-Furoji, duwe murid Al-Ufi, duwe murid maning Al-Dasuki, Dasuki duwe murid Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan duwe murid Ahmad Qutib Sambat, Ahmad Suti Sambat membuat murid dan bisa jadi murid dan menjadikan murid Nawawi Al-Bantani. Sing kita kasih patu saja. Iya. Iya, ngerti belikon. Nawawi Al-Bantani punya murid Arsyad Al-Banjari, punya murid Kolil Bangkalan, punya murid Mahfud Termas, punya murid Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya putra Wahid Hasyim, Wahid Hasyim punya putra Abdurrahman Wahid alias Gustur. Gustur temurun maring Wahid Hasyim, Wahid Hasyim Musati temurun maring Said Aqil Shirath. Itulah Nahdlatul Ulama. Top ya. Dalang bisa ngerti kayak gue. Loh, dalang ya harus tahu. Dalang ya dulu dalang. Kayak gue napu sorope. Mulanya pesantren-pesantren pada senang sebabnya gelem sinau. Ya dalang-dalang Indramayu seperti Pak Haji Rusti juga ada, Dian putranya Pak Haji Patok juga ada semuanya. Dalang-dalang direkrut. Sebab dulu sebelum ada kiai setelah wali itu dalang. Oh iya ya. Mung kadang mulai wong ora pada gelem telaten. Wis ki lakone apa? Sampean ki ditimbali karo kiaine Abdullah Ma'ruf ning pondok pesantren Banyu Bening. Yang ditimbali, iya Kang Lupit. Si konapa? Yang buh sini balik karena takutnya karo nyong. Nyong mung kurir hak warokan nam kulil. Selendel. Dalam gae. Lupit wis mrene. Sampun. Niki menungsane niki. Guys. Ya tak merono ya. Nggih, Kyai. Ya nek Lupit ana tugas nggo seliramu. Nggih, Kyai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mal khabar wa bi anna hadzal lain. Alhamdulillah syukran khathiran bi idnillah fi syahdi wal anfi la yadfa'u sayan. Toyib, toyib. Alhamdulillah bahasa Arabmu semakin bagus. Alhamdulillah lumayan. Assalamualaikum selenteng. Waalaikumsalam tai. Kiai kok. Kiai kon mumpung aduk ana aduk kene. Kon jaluk kantem raine kon. Ya tangkis ya. Apa maksud lo? Kiai Ma'ruf itu penggede pemimpin pondok pesantren Bayu Bening. Kiai tai hajar si senyum ngun sewu kiai jenengan cengkel ora wong sing domongi pora cengkel kering dukel itu enggak apa-apa seorang kiai seperti segara telepon batang apa-apa sih asine banyu sekali sih wutu mana mau ngomong taibe ayo bangun ayo benar senteng anger wong selalu diundang masalah kebagusane kadang-kadang menungsa sombong panjen sekali-kali menung saya kudu diundang taine. Dengarkan ini yang ngomong bukan saya, dengarkan bro, dengarkan. Anane seliramu tak timbali karo si tai. Sampun ngaten ah kula isi. Kula dah maksudnya setiap tai ya mesti ada pada kiai dan sebagainya. Iya iya. Ya wong kiai ya mesti ngising ya. Karena kiai ora duwe silit modar oh iya sih ndarane. Iya. Kaning nangis, guyu nangis. Kecek sisan lho. Sifate manusia wiwit zaman Kanjeng Nabi diandhapaken minangka kanggo gawe safiil ummah. Umat butuh pitulungan sebab umat kuwi sing dilawan dening setan. Nggih, yai. Allah maringi hawa nafsu. Tapi sing bersemaya maning dadane menungsa kuwe diribeti daning setan. Mulane ana dua singasana, nafsu ilahiyah lan nafsu ilahiyah. Tuli Gusti Allah kadang-kadang ya nyong gumun karo Gusti Allah kaya kurang gawean. Lah menyuruh orang suruh ibadah, setan menggoda diperbolehkan. Iya ya. Iya iya iya. Kurang gawean. Ini Gusti Allah lucu nemen. Lucu gimana? Gawe barange wong wadon enake kaya kae panggonane jlembet nang kene. Sing kudu dhewe. Ning tangan oh. Dadi asalamualaikum, waalaikumsalam, tuk meteng. Kesenangan kono. Tapi semua yang namanya Gusti Allah nyiptakaken jin lan manusia ila liya butun. Ya kuwi jebulane kok ibadah. Bener. Eh? Ya bener. Ya setan kok udah separing banter. Teruskan kiai. Ceklek. Mulane saka kuwi nganggo remote. Kiai di padak napone katrombolin pun.
Iana negara jenenge negara Tawang Kantungan lagi kena musibah. Mergane dijajah dening Ratu Siluman Garuda kang aran Siluman Garuda Kakra. Siluman Garuda Kakra seneng kelawan bojone, seneng marang anake Raja Tawang Kantungan kang aran Syekh Badrun Komari. Kowe Syekh Badrun Komari duwe anak, duwe anak. Disenengi Garuda Kokor, Garuda Kakra. Anake wadon, ya wadon. Arane Putri Tawangsih. Oh, Putri Tawangsih. Lagi di kongkong maksudnya apa? Aku menang bandingan mobil. Jaga ceranda akan orang. Pembes dah. Suk. Nyok. Kon bang cak gendut apa? Bang cak kendaraan pang tu bang. Mungkin cak gendut orang macam ni matu ni apa? Maksudnya apa sampean? Orang macam-macam tendang yang mikir keciro lupat. Pengorak kena ber. Yang mau tak tak kende ini bukan ada sing kena mene. Tak cekel jebret pes ketukil kon ngendarane apa sih? Yang macam nak karokornya orang seneng aku tidak apa-apa, sengit aku. Is maksudnya pimen? Orang kepoko sa pengguron. Sa pengguron pimen? Orang mung sa pengguron no, kakak ngadi ka? Siapa? Siapa ngadi? Kau nak anggap penyong dia kakak ngadi karo dia? Ya iyalah. Sorry ya. Aduh. Aja sokan kayak kue. Sorry, ngadi. Nggak ngerti sama apa yang sejen orang ini gue. Orang pada bisa tuan karo kiri ke apa ngadi nyatanya kayak kue kok nyatanya primen lah sedunia orang harus pada ngerti lu pet karo selendang gue kakak ngadi duduk cis duduk ke primen maksudnya bapaknya sejen bokaknya sejen duduk lain lo ngundang-undangannya pe kakang gak karo adi kok ya kawan karo singgung ngundangannya kakang pe duduk kakak ngadi hah? Kembian yang ketemu makhluk ye. Pimen. Bahasa lusulin yang nemundok lenggarangan. Tak anger mena karo curut ya metune iye. Asline kaya gua asline. Bener dang. Pimen. Bener apa orang kami ngomong kakang itu? Ngomong apa iye? Asal usul kon kami kik. Apa sih? Jare kon ke asal usulin dok lenggarangan. Siapa? Kon sih. Nyong. Iya. Terus tangrem meneng curut. Lahire kon pimen. Maksudnya mecahe nyong. Mecahe kon iya. Ndok apa? Lenggarangan. Lah bisane lenggarangane ngendok sing numpak iki. Ya kepri. Li kalem ya. Lu kasihan deh lu. Kalem kolu. Lenggarangan di ngono. Wis kena pang ledung bang medung bang ndung bangung ndaran ora wis. Terus tugase kula napa Kyai? Apa niku wong? Apa? Apa maning lenggarangan pe kolu maning wong. Apa apa? Lenggarangan pe kolu maning wong. Siapa? Oh, lupit sih. Bisa orang. Gak sih? Anak wong sing malah mempanik karo bolongan WC. Anak ya. Anak. Siapa lihat siapa ya? Gue Agus di Gendang. Lagi neng sanggar ya gue. Gak sih? Sekali wari-wari anak bocah sekolahan pada maring rumah wayang ora ngaduk pada panisin bengal. Terus dikeplak onong. Goblok. Jangan nakal.
anak kali jam. Jawabe. Ana sejarahe dulu. Sira mangkata. Tulungana rakyat tawang gantungan. Putrine saiki dilebokake ning alas peringkat dengan cala sing arane alas awang wung kuwi kerajaan ning raja raksasa siluman kang arane Garuda Kagra. Terus Sebadrun Komarine teng pundi Kyai? Sebadrun Komarine dikeburaken sumur tua. Ora dipateni jalaran nunggu diijabaken lan lunturing penggalih Sebadrun Komari supaya ngijabaken siluman Garuda Kagra. Interupsi bro. Apa srendeng? Niku siluman Garuda Kagra niku wong napa manuk? Siluman manuk. Si manuk karo wong. Lho kene kasi metune apa? Pondok Lenggarangan karo curut pe metune kaya kiye. Engko kepripun ta, Jos? Wis. Eh. Biasa bae. Aja dikobang aja melas. Kon mangkat tak gawani pusaka panah ulu gading. Pemeneh maju tak dongani maju maju sampe ngomong apa dong ditongani bocel lagi ditongani ya orang gena sih walat kon ditongani kok semana lu ngaha menang lu ngaha menang lu ngaha menang lu ngaha menang ini udah kurang lancar kan nyebar dan ini kok serendang non dalam bukan huruf hujai ya. Nun itu ada gandengannya. Non wawu halam alif hamza yes. Iya. Yang bahasa Inggris yes. Serendang. Telem. Gekon ngancani lupit. Siluman Garuda Kagra kuwi prajurite sangar-sangar isine bukta kang sakti mandraguna. Mbok menawa bot repote kon ngancani lupit budal mateni siluman Garuda Kagra. Ya Allah, aduh. Ngapa? Penyakit emah kumat. Aduh. Awit mau ora apa-apa kok. Imen. Awit mau kan ora apa-apa. Sing arane penyakit tekane mendadak kok. Lho kan ana penyakit gak mau proposal. Ya Allah. Tangi, ayo orang bisa tangi dia. Mentangi kayak gini, kiki kok tiba ke? Tidak ada hitungan ketika pasti tiba. Ciloro loro setengah yang adalah doa ya Allah. Aduh ya. Iman mana? Mai pindah maring kikir aduh ya Allah. Enso. Aduh. Mai pindah maring das. Aduh ya Allah. Tolong gaya dah. Kon meriang gaya. Aduh, anger meriang ya. Suara susah mangkat ora apa-apa. Terima kasih gaya. Terima kasih gaya. Biasanya orang mangkat. Ada.
ya suara sang gembur-gembur ora apa-apa, ora apa-apa. Kon ora susah mangkat ya kena. Aduh ya Allah, kayong tenang ya. Tapi wingi ning jati barang. Kowe ya anak bocah kaya kiye senengane. Amin. Dikongkon karo wong tuane. Takale sikile ora pincang ya maine kecucuk beling. Persis barang patang dinane bocah mau ketabrak truk lagi nyabrang polone muncrat ndase pecah ususe modol-modol sing weteng mati gepeng ruweng dibedhek bane truk wingi kuwi ning jati barang waras sembuh dang apa bet bukan sungkan ya papa bukan sungkan ora papa prima maksudnya rosa melu kakang lupi ora papa kayong saiki bisa esek ya serak lah lalu kan menungso roli esek mulai enggak lah ngepe kadang esek kok betan dan ora keteng sejeluk buat iya jangkep teh apa pun bro derek kali nyerian tapi wau lupi dipun paringi aji panambulu gading kulo tingino kon pantak wenehi aji lembu sekilan aji napa wau lembu sekilan kasiatna eta kunaon yen kon ketembak jaman si kiai melu karo Mbah Hasyim Asy'ari ditembak Inggris Katolik sing nembak kena padahal blurune kurang sekilan sing awak lembu sekilan ya dibacok jaman Jepang katone sing bacok kena padahal kurang sekilan lembu sekilan kon wingi weruh le si kiai pan ketiban kelapa nggih kurang sekilan kelapane meleset kisah kita kowe kena kon moh sumpan temen ngerti kesane mau kepimen apa sih dah tinggal ilmu luar biasa kaya kowe ilmu apa ilmu hebat luar biasa ini yang di lah ini jarak ya ini kan ditembak katanya si nembak kena jebule kurang sekilan terus dibacuk katanya si bacuk kena jebule kurang sekilan ya kan orang kena nganti ketiban kelapa boy orang kena selamat ya wis orang gelem nang apa kon sih lah ngeri nyoman ngumpur karo bojo katanya yang kena padahal kurang sekilan opi mele bojo nih yang ngamuk kok goblok kon iya bener kirim ngomong ya tidak mau kalau saya la haula wala quwata illa billah wae wis jangan disebul maning subhanallah lah kacekelan kayu wah orang mandi digawa cekelan bae kayak mumpul-mumpul tok nyong disangoni akenau winginane lagi pilek wong siji bisa oleh amplop 5 amplop 6 mangkat sing hati-hati nggih ora duwe duit iki tak ngene ya jane mangkat nggih assalamualaikum waalaikumsalam.
Malik Mal Maula. Mal Nasir. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal Maula. Wa ni'mal Nasir. Mutabailun. Hajabat huma. Mutabailun, mutabailun. Hajabat huma, hajabat huma. Hajabat huma, hajabat huma. Mutabailun, mutabailun. Mutabailun. Hajabat huma. Mutabailun. Mutabailun. Hajabat huma. Mutabailun. Hajabat huma. Hajabat huma. Mutabailun. 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 Bahar arut butulanan gon neng ya hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir dadi wiridan are dilindungi karo malaikat rokib karo ngadit amin kon pantak jak membebaskan raja dan membunuh sing arane Amar Makruh Nahi Mungkar. Makruh. Kon bisa gelut. Ngeceh menghina berkedele samanya. Kon bisa jurus apa ora? Bela diri itu jurus ada 5. Papat kurang. Yang pertama adalah apa kowe? Memukul. Woi cuki cudang. Ping pidone kidan bare. Wih, nendang. Pus. Ping telune nangkis. Ping papate ngepong. Ping limane mleyu. Ono mula ayu. Lah nger musuhe sewidak nyong dheweken lurus lumet to. Saya coba pukulan jarak dekat. Apakah kamu bisa menerima pukulan saya? Sing seru sisa enggak? Sing temenan. Pukulan refleks tanpa diketahui oleh yang akan dipukul. Wis berat aja kakek cocok temenan ya. Ngomong baik. Push! Push! Ini taisan luar, ini taisan dalam. Cep, nah, diterima, terkunci oleh gerakan patah tulang. Nah, selanjutnya, nah, imbue gulu kang. Nah, gimana bro? Ini namanya jurus naga terbelit utang piutang. Wah hebat, hebat. Kuncine bisa weruh kunci apa tenaga memantikan lawan pernapasan mambil dari hidung keluarkan dari mulut ha ambil dari hidung keluarkan dari mulut ha mambu jengkol kang nyong senengan mangan jengkol karo pete ya aku luru apa obat tak sikat nganti ping 20 ya peti-peti dadal gusi ini sampean pengin lubar mangan jengkol lubar mangan pete orang mambu jengkol orang mambu pete primen sih obatnya anak murah higienis herbal natural alami anane ngendi kok to regane ana regane pira murah di mana-mana ada bahkan gratis nyong pengin enda mangan jengkol karo mangan sabu bare mangan jengkol karo mangan pete enda ora mambu jengkol ora mambu pete mangan tai mambu tai yo ya sing penting kan ora mambu jengkol menyesatkan kalau kamu benar-benar banser banser itu tidak takut mati banser ora wedi mati banser wedine ngelih ngelane karena banser kudu disegani karo dilawuhi ana apa pencak kuntulan tinggalane Mbak Asim Asy'ari waktu resolusi juat eroman wato ya saro iwal musafa'il waro alami ala ilah dairobu bisoba sholat karo hadro yo jikro lupat sahur sahur pencak kuntulan yo khairu man wa tayasara kurang dur khairu man wa tayasara iwal musafa'il wa rom
isin ya. Itulah. Orang bisa daripada guyuk kape ada apa ya ini ya? Orang kerasa apa keprimen sih? Orang kerasa primen. Oke, gue pokoknya di Mac pokong. Apa hubungannya dengan pokong saya? Mulane tangane memburi di Mac pokong di kocak kaya. Tapi kayak orang dan sembriwing ya saya. Ya Allah, maaf saudara, maaf saudara, maaf. Sedulur nyong tau senengane kaya kuwi menjlombrong kan. Tidak kenapa tidak memberitahu. Jadi saya menanggung kemaluan om begini. Orang cilik. Berarti tahu ketemu sing gede. Suwe-suwe wale wis. Kau sampai jelei nak? Apa? Kon jelei? Jelei primen. Lalu ngalu ngaruh tau cawetan ya? Tidak ada kenanya mah ngaruh cawetan. Belakangannya ledes. Alergi cawet mungkin ya? Kau dasar ceruwok kan? Ceruwok apa? Langising ngaruh tau cewok. Langising cewok gua apa? Garing bengrotok dewa. Nyata. Apa? Nanti berikut sah. Manjing maring alas awang ngubung. Beres bos. Ini kustung kudune ngene iki yo cendek iki. Dirongo kena. Anak beduk Kang. Iya. Kon krungu apa ora ana sambate wong wadon nangis njaluk tulung. Meneng kena jari budaya meneng njaluk krungu. Tulung. Tulungi aku. Jelas, jelas nemen. Pimen mon ini seket isih ana seket. Wedang disiap na wedang. Rona. Tolongi aku. Ini beduk cokok mau ngomongan tolong aku ini sore anak uyuwe kecipi 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 Mbak Yu. Iya jenengan wadon. Aku wadon. Nih jenengan sing namine Dewi Tawangsi. Iya bener, aku Dewi Tawangsi. Putranipun Syekh Badrun Komari. Iya bener sing ditahan kalian Garuda Kaker dilebok naning beduk. Iya bener, cepet tulungi aku wis kepengin metu.
kepengin metu Kang wis. Angger sampean kepengin metu ya digoyang ngono iki. Niku jenengan sampun pinten dinten wonten jerone bedhug? Aku wis seminggu ning jerone bedhug. Mboten mangan nggih? Aku ora mangan. Oh ya Allah, Di. Kula sing badhe nulungi sampean iki. Iya, temenan. Nggih. Tole kon nuwo. Pripun? Kon nuwo. Unyuk. Ngrocoke purnemen iki apa ditulungi kok. Kepret sisan tole. Wis ana sampean ana. Eh, dibuka kulite bedhug te ditulungi putrine. Iya wis. Ketulungan putri Tawangsih medal sasamunipun adus lan ngagem sandangan ingkang rapi. Oh,
Gusti Ayu. Iya kakang, terima kasih kakang wis nulungi aku. Kulo namini pun Lupit. Iya terima kasih kakang Lupit. Lakai sinang buri sing kaya codo tarane sapa. Kulo namini pun Al Codo Tiun. Perkenalkan nama saya sapa arane kowen? Christian Ronaldo. Christian Ronaldo niku pemain bulu tangkis dari Jepang. Kawur. Anu Christian Ronaldo kaya petinju sing wingi kalah teli lubar. Da Christian. Goblok Christian nang randane Anang Abdurrahim. Krisdayanti. Krisdayanti ki kewan sing brangkang momo nempel koneng ternit. Cempeng. Da cempeng grau. Namine kula Slenteng yo. Arane Slenteng. Nggih. Iya, kakang Lupit. Dalem Gusti Putri. Aku wis janji. Angger sing nulungi aku wong wadon. Pantek dadi kena sedulure aku, kakang. Pandita tekna sedulure njenengan. Iya bener. Angger sing nulungi aku wong lanang. Pantek dadi kena calon bojone aku, Kang Lupit. Nggih kula dongakaken muga-muga njenengan wonten sing nulungi tiang gagah satria lan saged mumpuni Gusti Putri. Maksude Kakang Lupit ngomong kaya kowe-kowe apa? Lah pripun sih? Pisane Kang Lupit ngomong kaya kowe. Sing nulungi aku kan Kang Lupit. Lah nggih terus pripun? Ya berarti sing pandadi bojone aku kowe Kang Lupit. This is impossible, Gusti Putri. Now, my queen. No. This is impossible. Mboten, Gusti Putri. Kulo niki tiang ala. Kulo niki tiang melarat, Gusti. Mboten mungkin kulo niki dadi bojone jenengan. Temenan, kakang. Kakang sing pancen dadi bojone aku. Angger mangke pamene kula dadi bojone jenengan angger mangkat kondangan sih mangke angger jejeran sampean takon niku sih sapa jawabe pripun. Ya kuwi bojone aku sing paling gagah. Hajar we. Ikang sewo. Hajar-hajar. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Maaf sewu Gusti Putri. Kula mboten duwe niat, kula mboten badhe wantun kurang ajar kali sampean. Tapi kakang tetep calon bojoku. Kula niki tiyang awon Gusti Ayu. Ora apa-apa kakang, bagiku casing tidak masalah. Yang penting sinyal. Ngising tidak masalah. Casing, casing, goblok ngising. Kulo niki bisa login kulo kelakon di bojo sampean. Kelakon kakang, soalnya aku wis janji, aku wis jatuh cinta pada pandangan pertama kakang. Mantane kedeng pandang pertama. Primen dong kayak gitu. Kau bocah wadon ya mantane picek apa pimen sih di? Kau sih ngarang ini bukan kalah kalah neng janji kalah neng sumpah ya. Iya. Ya siapa maning lah setakon di pelak kan? Setakon di pepet. Orang apa? Orang apa apa wis kau nama? Cunggu lembu bocah wadon. Nggak orang nama ini kayak sama ditawa ini kok. Ayo gue ya. Kulo purun Gusti Putri. Terima kasih kakang, kakang peluklah aku. Jangan pernah kau lepas aku walau sedetik kakang. Demikian juga saya. Aku akan sangat bahagia kakang Lupit. Aku akan penuhi janjiku padamu kakang. Aku akan setia. Intakil stop dan
stop. Maksudnya apa? Bisa nekon ngelarang aku meluk Kang Lupit? Padahal aku wis janji karo Kang Lupit, aku pandai di bojone Kang Lupit, bisa nih. Betul. Tetapi Anda dengan ini belum ijab kowul. Kowul? Itu tidak boleh. Baru bertemu, walaupun kamu cinta, ini cinta enggak boleh. Harus ada ijab kabul, wali, saksi, dan ijab kabul. Enggak boleh. Tapi aku janji karo Kang Lupit. Betul. Tapi cara mengungkapkannya tidak semacam itu. Haram dilarang oleh agama. Enggak boleh. Minimal maksimal itu yang gandeng aja begini. Nah, gandeng begini. Kulit tidak bersentuhan dengan kulit tidak membatalkan wudhu, itu begitu. Itu tidak boleh. Tapi aku wis janji. Iya, walaupun sampai wis gatel enggak boleh. Harus ijab dulu ini nih. Kadang-kala datangnya setan itu dimulai dari perempuan. Nembe kenal ora oleh nembe kenal wis kaya ngono. Itu tidak boleh. Terus kok ngambung. Terus kok ngemek-mek susuan apa kaya terus susuan cula-cula. Itu tidak boleh, dilarang dalam agama dan arom. Tidak boleh, minimal itu begini, nah maksimal itu begini, paham? Iya, tapi aku wis janji. Ya betul, walaupun udah janji nanti nunggu ijab nggak boleh, sebab kalau sudah pertamanya sudah begini, ini nanti berkembang gitu loh. Padahal kayak yang namanya perempuan mama ya, mati sun begini nggak apa-apa, disun begini apa, tapi kalau sudah bibirnya itu, apalagi begini gitu. Itu tidak boleh dan haram menurut hukum agama. Warek senteng kali ragat ragat terus ragat liur ngapa-apa yang wis warek lakukan oleh turahan walaupun itu tidak boleh. Minggir deng. Minggir lu ngasih ngado mana? Kesandung. Kesandung peoli ya. Waktu si Citi banyak kan temen, ada yang lodak. Gusti Putri. Iya Kakang Lupit. Sampean kali kulo niki bisa dikatakan sah, anggerin jenengan kali kulo niki kita ijab. Makanya sih karena ijab niku kudu wonten wali nih. Ramane sampean teng ngundi? Ramane aku lagi di kuruning jeroning. Sumur tua Kakang. Lat kiti kurung ning jero ning omah. Ora Kakang, ning jerone sumur tua ning tengah hutan Kakang. Siji ditinggal lanange, sing siji ditinggal bojone. Mangkane bakule siput. Nyekel-nyekel lele. Kalakalele ning glomit. Saumah maning. Nyona yakin mesti wis tahu. Lah kan tadi nawani mesti ciri-cirine apa kecil. Apa manusna wari dodolan apa tawa-tawa. Aduh ya Allah milik Konrande wis 80 tahun saiki wis pan bayu ya. Alhamdulillah. Untung orang anti jamur. Jamur fungi cendawan. Apa? Kula badhe nulungi kaling tiang sepuh panjenengan. Tuduhaken wonten pundi sumur tua jeglonganing Garuda Kakra. Iya Kakak, tak tuduh kenang gonya lamaku Kakak.